pada Sabtu 26 Juni 2021. Bertempat di Stadion 2 Desember Desa Kandang, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyam memberikan dukungan, motivasi, serta semangat kepada 11 atlet potensial cabang atletik pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Kalimantan Selatan yang akan diberangkatkan pertengahan Juli 2021 mendatang. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga menyerahkan baju tanding dan sepatu secara simbolis untuk mendongkrak motivasi para atlet yang akan berjuang pada pertandingan POPDA Kalsel nantinya. Dalam arahannya, Wakil Bupati meminta kepada para atlet untuk terus giat dan tekun dalam berlatih, karena ketekunan merupakan kunci dari sebuah impian. Berusaha tekun dan maksimal untuk memperkuat mental, mental menjadi seorang atlet tidak boleh kendor, karena harapan untuk menjadi juara itu adalah mental yang kuat, terang Wakil Bupati. Lebih lanjut, Wakil Bupati juga meminta untuk mengintrospeksi diri, di mana kelebihan kemampuan yang harus ditingkatkan, maupun kekurangan yang harus ditutupi, dengan serius mempersiapkan diri pada pertandingan, sehingga tidak terjebak pada situasi dan strategi musuh yang akan dihadapi. Yang terpenting adalah berlatih semaksimal mungkin untuk mengharumkan nama daerah. Selanjutnya, Wakil Bupati menekankan kepada para atlet, mengingat pandemi COVID-19 yang masih terus menyebar, untuk itu terus menjaga protokol kesehatan. Kami diundang oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk memberikan support dan semangat untuk persiapan keberangkatan tim atletik kita ke POPDA yang akan digelar dari tanggal 12 sampai dengan 16 di Banjarmasin, tetapi untuk atletik dipusatkan di Banjarbaru. Nah, tentu tadi juga diserahkan bantuan kepada para atlet kita, mudah-mudahan mereka menjadi bersemangat. Yang terpenting adalah bagaimana mereka berlatih semaksimal mungkin untuk membawa harum nama daerah. Untuk hasilnya sendiri, Pak, ada targetnya, Pak? Kita ini adalah salah satu lumbung target yang ingin kita harapkan memperoleh nilai terbaik, ya, medali terbaik, ya, Pak Adi, ya. Dan ini sudah beberapa kali kita memang, dan dari sisi uji coba peserta kita menunjukkan salah harapan yang lebih baik. Keharusan bagi kita dan bagi mereka yang akan bertanding tentu harus menjaga diri. Karena bagaimanapun COVID itu masih menyebar, kita tidak tahu siapa dan apa. Oleh karena itu, kita berharap tadi peserta untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Waspada jauh lebih baik daripada lengah, nanti menyesal. Tim Liputan HSS TV melaporkan.